Untuk teman-teman yang kepingin tanaman hias seperti ini, Syngonium Golden Alusian, bisa kunjungin Tokopedia kami. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Setiawan AP di sini atau SAP Garden Indonesia. Video hari ini saya akan menampilkan satu buah tanaman hias lagi dari keluarga Syngonium. Ya, ini adalah Syngonium ya. Syngonium yang harganya cukup bagus di pasaran, di marketplace online maupun offline. Nah, ini di Purwokerto, mungkin di sebagian besar wilayah Indonesia juga namanya sama, yaitu Syngonium Golden Alusian. Dibilang Golden Alusian tuh mungkin karena ada sedikit warna-warna mengkilatnya, atau dia ada kuning walaupun lebih cenderung ke hijau ya teman-teman ya. Ini kan hijau ya, hijau terus putih gitu, putih tapi hanya sebagian daun, nggak semuanya, dia lebih banyak hijaunya. Tapi namanya ya Syngonium Golden Alusian. Lalu kita lihat bagian batangnya seperti ini. Batangnya mirip dengan Syngonium-Syngonium lainnya. Modelnya merumpun dan untuk perbanyakan dia bisa dilakukan dengan cara pemisahan batang. Pemisahan batang, pemisahan anakan. Seperti ini dia, ini batangnya. Cuman ini belum ada yang bisa, jadi di harus lebih gede lagi. Nanti dia akan tumbuh di sini. Di sini dia tetap nyambung sama induknya, tapi dia pasti udah punya akar dan itu bisa kita gunting dan kita pisahkan, ditaruh di media tanam yang lainnya. Untuk penggunaan media tanam, Syngonium termasuk tanaman hias yang cukup kuat. Jadi menggunakan media tanam 5 unsur seperti yang tampak pada video ini, ada arang sekam, sekam bakar, pupuk kandang, tanah pekarangan, dan arang sekam muda dan kokopit maksudnya. Itu bisa, atau dia menggunakan ini bambu, daun bambu, cuman saya nggak ada ya contohnya ya. Contohnya nggak ada, ini contohnya saya semuanya pakai media tanam 5 unsur. Seperti itu. Termasuk tanaman hias yang gampang tumbuh, minim perawatan, tapi jangan nggak dirawat ya. Untuk mencapai tanaman rimbun seperti ini, nggak terlalu susah, dia tuh nggak manja kayak begonia ya. Kalau begonia tuh super banget manjanya. Nggak bisa kena panas sedikit, nggak bisa kena basah dikit. Kalau Syngonium itu enggak, Syngonium itu relatif lebih kuat, jauh-jauh lebih kuat ya, bukan relatif, malah jauh lebih kuat. Kemudian untuk teman-teman yang menginginkan tanamannya seperti ini, Syngonium Golden Alusian, bisa klik ini, apa namanya, halo. Oh iya, oh ini ada contohnya yang apa, media tanam bambu. Cuman ini bukan golden ya, ini mojito, Syngonium mojito. Ya kalau ini nggak apa-apa, ini hanya apa, daun yang udah tua ya, bisa kita potong. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini daun bambu, cacahan daun bambu. Nah. Untuk teman-teman yang kepingin tanaman hias seperti ini, Syngonium Golden Alusian, bisa kunjungin Tokopedia kami, linknya di bawah sini, dan ini saya tuliskan juga di sini, tokopedia.com/sapgarden. Di situ teman-teman bisa menemukan produk ini dan bisa dipesan. Pemesanan lewat Tokopedia tadi ya, kami mengirimkan dari Banyumas, Purwokerto, emang lokasinya di situ. SAP Garden. Ya oke teman-teman, kira-kira pengenalan atau review tanaman hias Syngonium Golden Alusian sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang pengen punya, bisa kunjungin Tokopedia kami di bawah tadi ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan kirim komentar di bawah video ini. Terima kasih.